sentiasa berkongsi dan saya sentiasa bayar okay, itu antara contoh perumpamaan yang kami bawakan sampai ada gambaran kepada realitinya. Tetapi lebih penting, bahasa sukma wangsa itu membawa kepada penarikan lebih mendalam tentang bagaimana kita perlu menyintai dan juga menghargai bahasa itu. Katanya akan membuat perancangan bulan madunya di Sarawak. Selalunya nak pergi ke Sabah, tapi kali ini memilih Sarawak pula kerana ada beberapa lokasi di Sarawak yang Ifa dah berkenan. Nampak tak Ismail? Ismail hari itu sama hari terakhir kalau dia tak nak cakap ini. Sebab hari itu dia cakap Ifa belum ada di Sarawak. Ifa sangat lah. Mungkin di situ ya. Tapi itulah dia, kita nak tengok lokasi-lokasi menarik yang mungkin anda boleh jadikan lokasi percutian bulan madu. Sebab pun untuk anda meluangkan masa senggang anda bersama keluarga sejauh.